Oke, baik sahabat Ngerang, kembali lagi Om Jung hadir di depan atau di layar kaca sahabat Ngetren di rumah, tentunya itu di Ngetren ya, di Sasambo TV ya. Oke, baik, segmen yang kedua sudah kita lewatkan, segmen yang ke satu juga sudah tadi. Sekarang kita sudah memasuki yaitu segmen yang ketiga, yaitu Semu Status Kamu tentunya ya. Ini akan Om Jo berikan status-status yang sangat luar biasa sekali bermanfaatnya untuk sahabat Ngetren. Status yang pertama ini ada status yang dikirim oleh Silva ya. Ini ada game memindahkan kartu memakai mulut. Tapi nanti ada kejadian yang aneh, ada kecelakaan. Kecelakaan apa? Kecelakaan mulut ya. Ada saling sedot menyedot di situ ya. Nah, mau lihat videonya? Ini dia. Cepat kan deh. Iya, tukaran tuh kalau bisa waktumu sedikit sekali. Tukaran. Itu dia ya. Itu seperti itu dia. Saling sedot menyedot ya. Pindah akhirnya kecedot juga ya. Untung enggak kecedot sama WC ya. Dan mampus dia ya. Baik, luar biasa sekali. Ini game-game yang seperti ini sangat menarik sekali dan sangat menghibur sekali ya. Yang nanti mungkin sahabat Ngetren di rumah memiliki ide-ide untuk membuat permainan-permainan yang sangat luar biasa bermanfaat, bisa mengikuti cara yang tadi. Jadi seperti itu. Oke, baik sahabat Ngetren. Sekarang ini ada status yang dikirim oleh Aldi. Ya tentunya ya. Status ini sangat sangat lucu sekali, yaitu kelucuan polisi 2019. Luar biasa, asik, ngakak terus ya. Jadi kelucuan seorang polisi saat bagaimana menangani seorang yang kabur dari modus-modus razia. Seorang polisi kelucuannya saat mengimajinasikan kendaraan, kelucuannya saat mengoperasikan senjata dan lain sebagainya ya. Mau lihat kelucuannya? Ini dia. Jadi seperti itu sahabat Ngetren ya. Om Jo tidak pernah bohong. Kalau Om Jo sudah bilang ngakak ya pasti ngakak tentunya ya. Seperti itu ya. Jadi lucu juga seorang polisi 2019 ya. Lucu, menghibur, berbaur tentunya ya, menghibur ya. Jadi seperti itu seharusnya polisi-polisi yang ada di Indonesia ini. Menghibur, lucu, mengundang tawa tentunya. Tidak membuat kita takut ya. Luar biasa sekali polisi yang tadi ya. Bagaimana cara dia mengimajinasikan saat berkendara, saat memainkan senjata dan lain sebagainya. Luar biasa sekali ya. Nah, seperti itu. Oke, baik sahabat Ngetren, kembali lagi Om Jo sebutkan status yang ketiga ya. Status yang ketiga ini adalah status yang dikirim oleh sahabat Om Jo juga lewat video, lewat Facebook kemarin Om Jo ditandai, yaitu yang datang dari Rivaldi. Nah, videonya ini adalah kumpulan-kumpulan video kocak tahun 2019 ya. Ini status yang sangat mengundang tawa, mengundang kengakak-ngakakan tentunya. Yang akan nanti setelah Om Jo suguhkan, mungkin sahabat Ngetren yang melihat atau menyaksikan status yang dikirim oleh Rivaldi ini, stres akan hilang. Statusnya ini dia.
Jadi seperti itu, sahabat ngetren ya, statusnya luar biasa sekali, lucu ya, lucu sekali ya. Luar biasa sekali. Jadi seperti itu kelucuan-kelucuan yang terjadi di tahun 2019 ini ya. Luar biasa sekali. Hal-hal yang kita tidak duga bisa mengundang kelucuan. Opong Bali mengangkut rumah aja bisa membuat kita ketawa ke TV ya. Seperti itu. Oke, baik sahabat ngetren, sudah saatnya Om Jo berpamitan. Sudah 30 menit Om Jo menemani sahabat ngetren, tidak terasa kan? Masih belum puas? Tenang, Om Jo akan selalu hadir di hadapan sahabat ngetren. Tentunya di hari Jumat dan Sabtu di jam yang sama. Makanya jangan lewatkan acara ngetren ini karena ini acara yang sangat luar biasa sekali, acara yang sangat menghibur tentunya ya. Oke, sekali lagi sudah saatnya Om Jo pamit undur diri di hadapan sahabat ngetren. Oke, baik. Sekian. Om Jo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ngetren.